libur? Belum libur. Aku belum libur, guys. Masih sekolah. Aku hari ini lagi aku ditagih tugas semuanya, tugas. Jadi aku tadi ngerjain tugas semuanya yang belum terselesaikan karena bentar lagi ambil rapel. Kapan liburnya? Aku juga belum tahu, tau guys. Halo, di sana hujan. Di sini tadi hujan deras banget, sekarang tapi cerah. Di kalian hujan gak? Kayak aneh. Oh, enggak hujan di sana. Wow. Ada makan belum? Udah. Supaya ini kayak gini banget tahu tapi. Oh, di sana enggak hujan. Bogor hujan. Sama, di sini juga hujan. Baju pramuka. Iya, aku hari Rabu pramuka. Senin aku pakai abu-abu baju sekolah. Selasa pokoknya aku tuh gak ada baju abu-abu putih. Panas pol. Di sini nggak terlalu panas sih, adem. Karena habis hujan ya, adem jadi. Gimana? Aku mau cerita. Gimana kemarin kalian lihat Gen 11 Sonichi of Air? Gimana? Wow! Aku dapat lampu disco dari Kak Bentar. Dari Kamonpai. Hai Kamonpai. Aku dapat bintang dari Kak Gerald, Kak Azaria. Halo, Kak. Aku paling depan. Kemarin iya seru banget. Gimana kalian ngeliat kayak awal-awalnya tuh gimana sih? Aku lihat seneng banget. Kemarin perasaan aku off air itu kayak senang, bahagia, deg-degan juga karena pertama kali ya, guys. Dapat lampu disco dari Kamada. Thank you Kamada. Kemarin seneng banget off air pertama aku di Pekan. Seru banget, sumpah. Aku kayak gak nyangka kalau kalian tuh paling depan semua gitu. Itu kayak nambah semangat banget gitu. Wih, aku dapet. Tadi kayak ada lightstick gitu tau. Dari Kak Abian, thank you. Dari Kak WhatsApp, thank you ya Kak. Hai Kak Abi. Hai, keren banget di PBB. Thank you. Aku kemarin PBB tuh kayak bener-bener smart banget karena kalian tuh depan aku banget ya, guys. Jadi tambah semangat gitu. Thank you ke WhatsApp. Pokoknya kayak aku berterima kasih banget sama kalian yang udah dukung aku dari awal aku diumumin sampai aku sekarang, yang udah join ke fanbase aku. Aku berterima kasih ya. Karena tanpa kalian pun aku gak bisa off air. Mungkin aku apa ya,
Pokoknya adanya kalian tuh buat aku jadi lebih semangat. Aku kayak punya keluarga baru, kayak gitu. Bener, bener tahu. Alia, hai KL Bogor. Wow, itu apa? Kucing? Wow, aku dapat kucing dari Kak Paldi. Aku dapat bintang dari Kak Prananda. Terima kasih Kak Paldi, Kak Prananda, Kak Ikjon, thank you. Kak Azaria, thank you. Info fanbase. Kalian belum tahu. Wah. Kalian Hai Kak Kenzo. Aku anti klasmen. Apa tuh? Wow, dapat lampu disco dari Kak Arsen. Thank you Kak Arsen. Kak Yuni, hai Kak Yuni. Kak Skio, pulang. Halo. Apa romannya Al? Itu ada suara kerincing-kerincingan tuh dari dia, guys. Dia lagi mandi. Mandi sendiri. Mandiri. Dia mandi sendiri. Wih, dapat lampu disco. Dari Kak Montai. Hai Kak Montai. Wah! Kaget. Aku ada classmate, guys. Kak Maman, hai Kak Maman, thank you. Aku ada classmate, cuman aku gak ikut lomba-lomba karena aku ini mau fokus dulu. Fokus ciketian gitu. Ya, Amore kabur. Kalau mau kasih unjuk. Nanti ya. Apa tuh? Alia sehat. Alhamdulillah sehat. Aku udah sehat. Udah baik-baik saja. Kak Paldi, thank you. Kak Arik, thank you. Kak Bale, hai Kak Bale, thank you ya Kak. Ada Kak Arik. Wow, Oshiku satu-satunya Kak Arik, thank you. Kak Surya, hai Kak Surya. Ayah kelas berapa? Aku kelas 10. Aku kelas XMPLB. Halo Ayah, halo. Lucu banget sih, masa sih. Wah, aku dapat lampu disco lagi dari Kak WhatsApp. Thank you. Kalian mau cerita apa nih? Apa tuh? Ganti. Ini pake apa guys? Apa yang asyiku satu-satunya? Masa sih? Salah satunya kali. Alias jurusan apa? Perkantoran. Wih, beda setahun. Iya, aku 2006. Alia SMA atau SMK? SMK dong. Hai Kaci. Guys, gak nge-lag kan ya? Duh, aku gak tahu. Kayaknya nge-lag ya. OMG. Aku juga 2006. Iya, kita sama. Kita 2006.
kecil. Nanti kalau Vice cerita ya. Hai Kak Kiel. Aku tuh nyari kacamata yang ada di FB aku dan itu nggak ada tahu. Kayak hilang, dia menghilang, guys. Dia menghilang. Selamat siang semuanya. Kenapa kalau pakai kacamata kayak muka aku gak simetris gitu tau, guys? Kayak aneh. Atau poninya dimasukin ke dalam gitu. Aku nanti kayak ini lagi, kayak anak yang itu di itu di apa sih namanya? Eksperimen. Pakai kacamata hitam. Wajah kamu bulat. Iya, bulat, bulat, bulat. Seperti bola pingpong. Di sekolah aku tuh ini tahu kayak nggak terlalu kayak biasa aja gitu, walaupun ada cikiti kayak biasa aja. Mungkin teman-teman aku tuh kayak lebih kayak, kan kita punya privasi masing-masing kan, maksudnya dia juga nggak mau kayak nanya-nanya tentang cikiti ke aku gitu-gitu sih, lebih kayak ya udah gitu, ya udah doang. Kalau ada member kayak ya udah. Malah aku kalau ada apa yang itu di sekolah gak nyaman karena bakal apa ya, tapi beda sih, maksudnya kayak orang tuh beda-beda kan. Ada yang kayak yang tiap ketemu tuh kayak negor, minta ini, minta foto, minta ini, minta itu, kayak gak nyaman gak sih, apalagi kalau satu sekolah yang ada yang kayak gitu. Tapi untungnya di sekolah aku tuh apa ya, enak sih, maksudnya kayak gak, dia gak terlalu kayak ngurusin banget kayak aduh juga tuh di sekolah kok ada ini gitu, enggak gitu. Terus guru-gurunya juga nggak dukung banget gitu, kayak enak banget deh. Kalian kamu sering banget lihat konten di TikTok? Sering banget aku buka mention dari kalian, cuman sekarang agak gimana gitu. Wah, ada salam dari bundaku. Salam balik. Wih, aku dapet tapu disco dari Kabadarski. Thank you. Aku dapet burung. Kah? Burung or? Iya, itu burung kan. Wow, aku dapet burung dari Kak Andrea. Aku dapet tapu disco dari Kak Anes. Hai Kak Anes. Aku dapet lucu banget dari Kak Arik. Dari Kabadarski, dari Kak CR. YPTHW. Aku gak bisa baca ya. Thank you Kak. Aku dapat dari Kak Paldi, dari Kak Wash Beach Boy. Thank you. Alia hari Senin aku olimpiade. Semangat olimpiadonya. Alia demam bium. Udah. Aku tuh aku sekarang tidur tuh sejam dua jam. Sejam dua jam sekolah, sejam dua jam sekolah, sejam dua jam. Tapi kita harus tetap semangat ya, saudara-saudara. Aku telat nih masuk. Enggak kok, enggak telat. Aku pulang sekolah jam berapa? Aku pulang sekolah jam 3. Jam 3. Alia kalau ada ikut teman. Amin, semoga aku kasih kesempatan ya. Mohon dukungannya. Aku mau pasang gimana?
Oh, I know. Aku makan kalian. Gue bisik ya, anak kecil di sini. Jujur, suka nggak sama konten-konten aku? Suka. Thank you. Kalian mendengar suara anak kecil? Sumpah, kedengeran. Kira aku enggak, aku cuman ke thank you Kak Anes, burung-burungnya. Thank you Kak Axel, Kak Ratanana, Kak Stone Chip. Ya, Kak Andre, Kak Ratna, Kak Paldi, Kak semuanya. Terima kasih. Itu suara siapa? Itu suara anak-anak di depan, guys. Suara anak-anak kecil di depan. Alia main game enggak? Enggak. Sejujurnya aku enggak, di HP aku nih yang sekarang aku no game. No game. Itu kayak aplikasi sosmed. Sosmed kalau enggak kayak buat ngerjain-ngerjain tugas sekolah. Udah gitu doang. Kayak gak tau, kayak apa ya, gak suka aja, gak suka main game. Alia sini ke Bali, pengen banget ke Bali, ya Allah. Semoga aku bisa cepatnya ke Bali. Alia kalau kurban lihat, aku suka banget lihat kalau lagi kurban gitu, guys, seru aja. Eh, semalam ya sate bikin bakar-bakaran. Kemarin gimana di Bogor, Al? Seru banget, sumpah. Kalian tuh keren banget ya. Aku lihat kan DM-DM tuh, kalian tuh jalannya bareng-bareng, kayak udah sampai Bojonggede kalau salah ya kan. Terus kayak wow, se-effort itu kah? Kayak seneng banget ya Allah. Kayak terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekalian kayak foto ada poyang Oshiko satu-satunya, poyang jangan pundung tetap semangat. Iya gak sih? Aku lupa deh. Oh, jangan bilang dapat belum. Hai Kak Arif Mustafa. Ya takut kecoa gak? Aku paling takut binatang itu cuma kecoa, yang lainnya enggak. Wow, aku lihat Kak Theodore, tapi komennya hilang. Aku lihat secek gitu. Kamu co, Kak Axel, takut cicak gak? Enggak takut cicak. Aku udah pernah ketemu harimau. Macan di Bengkulu. Aku kalau paling takut kehilangan kamu. Berarti buaya nggak takut? Biasa aja sih. Maksudnya kalau ketemu pun biasa aja, maksudnya nggak. Kalau ya kali deketin ya kan nggak mungkin kan, buaya pemakan daging. Ya kali kita makan kita deketin dia. Bayar darat gimana? Bungkulu tuh di mana, Poy? Aku di segini. Look. Tuh. Yang orang Bengkulu tuh kakekku gitu guys, kakek aku. Oh segini, iya segini.
Mukmin. Itu nama kakekku ya. Tadi habis kelas meet. Iya, habis kelas meet aku. Kalian ada yang orang Bengkulu kah? Alia kagak ganti pas SR tadi. Ganti apa? Ganti baju. Sukabumi di mana? Kalau Sukabumi tuh apa ya? Sukaraja. Tadi gue lebih dulu ya? Iya, aku mulai tadi jam 2.30, 2.25. Lupa aku. Alia ikut kelas meet. Aku ikut nonton. Nonton kelas meet. Kayak tak lomba badminton. Tadi aku pengen ikut, cuman karena aku capek gitu, jadi aku tidak mengikuti itu. Terus lomba futsal, lomba ada lomba ujuk bakat gitu. Anak pramuka enggak tahu. Aku gak enak pramuka tahu. Sumut, Sumatera Utara. Sumatera Utara di mana? Aku Bengkulu ke Jakarta dikit. Hah? Maksudnya kak? Paldi Bengkulu ya, Boneng. Aku di Sukabumi. Hai, orang Sukabumi. Aku orang istimewa. Al-al apa? Sukabumi mananya? Suka Mars. Bisa aja. Saya suka bumi, suka aku gak? Suka bulan, suka pelangi. Aku pulang Bengkulu. Kapal di Bengkulu di mana? Di mananya? Ay, baru pulang sekolah banget tadi pas mulai SR. Iya. Aku tuh sebenarnya pulang sekolah jam 3. Cuman karena tadi tuh kelas meet, jadi pulangnya lebih dulu gitu. Alia bentar lagi punya KTP. Iya nih. Oh my god. Akhirnya aku bisa mengendali. Salah. Duh, bingung lagi. Aku suka kamu dong. Wih, aku orang. Wah, kak di Bengkulu banyak tempat wisata gak? Sumpah ya guys, aku tuh ke Bengkulu baru 2 kali. Kak WhatsApp, thank you. Kak Chihiro, thank you. Kak Prananda, thank you. Kak Surya, thank you. Thank you. Kak Saya Pelindungmu, thank you. Kak Paldi, thank you. Aku tuh ke Bengkulu baru 2 kali dan itu pas aku kelas 3 atau 6 sama pas masih bayi gitu. Aku kalau kesana tuh naik kapal, pulangnya baru pesawat. Karen udah sering belum? Bengkulu di mana Al? Tadi aku udah menjelaskan. Aku tuh di dusun. Dusun segini. Abis itu aku kalau Sukabumi udah sering kayak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali pulang sih.
bukan pulang sih, lebih kayak main aja. Soalnya di sana tuh ada saung, dulu tuh ada kolam berenang, terus depan belakang tuh sawah. Jadi tuh kayak suasananya paling enak banget. Kayaknya kalau sekarang ke Bengkulu udah rame deh. Cuman kan aku masih di, maksudnya di dusun kan, di Cikidim. Jadi kayak masih mungkin daerahnya udah lumayan banyak rumah, cuman masih kayak asri gitu loh. Ini kacamata bolong aku. Mori, ayo. Nanti ya, guys. Tunggu saya punya SIM ya, guys. Sumpah, muka aku tuh kayak deh. Pingsan. Aku minus. Aku belum pernah ngecek. Dulu aku ngecek itu waktu pas mau beli soft lens, tapi waktu itu kan karena aku photoshoot, jadi aku butuh soft lens gitu kan. Alia, kemana aku lihat aku dari teater. Hilang sumpah namanya. Aku tuh waktu itu minus 0,50. Tapi gak tahu sekarang. Pernah bolos gak sih? Jelas. Papa. Mama mana? Wih, aku dapet kucing dari Kapaldi. Thank you Kapaldi, kasih pelindungmu, thank you. Hai, maaf ya. Oke, sebentar lagi azan asar. Ini udah jam berapa sih, guys? Aku tuh showroom udah lama belum sih? Sure, okay, bisa. Nih, ini kacamata minus, tapi aku nggak tahu ini punya kakakku sebenarnya. Gak tau, aku takut. Aku takut melek. Karena aku takut sebenarnya kan nggak boleh kan kacamata minus terus dipakai ke kita tuh. Gak boleh sih, guys. Sumpah ya. Hah? Hujan lagi. Kirain hujan lagi. Kita mengganti bando yang sangat lucu ya. Akhirnya aku punya banyak bando. Ini lucu banget sih, tuh lihat deh. Itu deh. Bogor hujan ya, kayaknya ini hujan lagi deh. Oke, hujan lagi, guys. Ini tuh supaya ini polos banget baju ini, cuma ada nama aku doang. Mantap kan? Gak ngerti ini baju cuma ada nama aku doang. Dulu tuh ini, guys. Ini kok miring gitu? Ini tuh dulu ada kayak apa sih logo gitu, teratai kayak gitu-gitu loh. Cuman aku copot karena swasta apa negeri? Swasta. Nama aku cuman
Alia A Fatihah. Alia ikut organisasi. Aku nggak ikut OSIS, guys. Kebetulan kalau ikut OSIS nggak bisa. Maksudnya nggak bisa deh, karena OSIS kan kegiatan sekolahnya kan padat ya. Ada acara dikit OSIS dipanggil, ada acara dikit OSIS dari ininya, OSIS dari itunya. Kayak OSIS tuh kayak apa ya? Kayak babu sekolah gitu. Enggak bercanda. Capek abis ulangan lanjut olimpiade. Tidak boleh capek, semangat. Ini gak ada lagi hidup aku. Alia akun slime. Slime-mu masih ada tuh kulihat-lihat. Aku tuh, kan aku udah pernah bilang guys, dulu aku itu pengen menjadi YouTuber. Cuman, aku lupa password. Dan sedangkan aku tuh udah bikin dua akun deh kalau gak salah. Dua akun, yang satu akun slime, satu akun squishy. Terus aku lupa dua-duanya dan gak bisa ngelanjutin dua-duanya. Kayak itu aneh banget, sumpah. Kak Abdul, hai. Akhirnya kamu nonton juga. Gak jadi. Terima kasih ya Kak Abdul, hai. Kak Ari, hai Kak Ari. Abis itu lupa aku, tadi aku sampai mana guys? Oh iya, dua akun. Terus kayak aneh banget, satu akun itu kayak aku bilang squishy collection. Cuman itu foto doang jadiin satu, jadiin video dan itu dimasukin YouTube. Kan kayak aneh banget. Hai Kak Brian. Terus abis itu aku bikin apa namanya? Bikin slime. Aisyah, aku kayak jual, kayak aku beli ini harganya segini, terus kayak yang segini aku jual 5.000, kayak aneh. Mama masa kecil aku kayak gitu. Tapi gak bisa sih sebenernya. Cuman kayak malu aja, sekarang tuh jadi kayak banyak banget. Udah kalian nemu FB aku pula. Aku padahal nama aku tuh Amanda FTH di FB kalau gak salah. Kalian nemu dong. Terus kayak aneh. Dulu aku main FB tuh kayak aneh-aneh banget kan. Captionnya tuh kayak apa ya? Aku nyari di Google atau siap mau ngepost FB aku googling, kayak nyari caption. Kalau enggak dulu kan kalau di FB tuh kan kayak ada ya grup, tapi tuh ada captionnya gitu. Kayak misal grup tuh grup buat caption gitu. Terus kayak aku copy kayak gitu-gitu. Wah, gitu kan, kayak aneh banget ya Allah. Guys, lagi azan, aku mute dulu ya. Mohon pengertiannya. Hai Kak Abdul, thank you ya lampu diskonnya. Kak Arik, thank you bunga mawar melati atau salat. Iya, nanti aku salat kan aku lagi showroom.
sholat number one kok. Rumahku tuh bener-bener kayak depan banget sama musola. Ih, amore nyamperin. Ale joget oh jadi bang. Sumpah itu aku kesel banget. Itu sumpah itu aku gamut. Di situ aku gamut banget. Karena apa ya? Aku tuh sebenarnya jujurly itu aku enggak bisa joget dan disuruh ikut itu sama mamaku. Terus kayak aku kesel kan, kayak kayak kenapa sih? Terus kayak aneh, aku merasa itu aneh banget sebelum itu diposting sama yang punya akunnya. Aku merasa itu kayak aneh banget, terus aku enggak suka. Kayak kesel deh. Aku gak suka sama itu. Amor sholat. Alia kamu gak dibully kan di sholat? Sumpah ya, waktu pas eksperimen itu kalian rame gitu kan. Aku masuk sekolah, dia ngomong kayak gini. Teman-teman yang cewek tapi kayak dia ngomong gini, oh ini yang eksperimen itu, terus kayak yang bilang kayak aku gak tahu kak soalnya aku di sekolah dibully gitu. Sumpah. Terus aku bilang kan sama dia kayak ah males ah gitu kan. Mau tau gak kak, hilang komennya, hilang langsung dibully beneran. Iya. Alia anak pertama namanya kan Fatihanya. Enggak guys, aku anak kedua. Aku punya kakak. Masa Bang Adri Bey kemarin nonton Cishani? Gak apa-apa tau. Gak apa-apa kok. Thank you lampu diskonnya dari Kak WhatsApp. WhatsApp Kak Arik, thank you. Itu tuh kipas. Thank you Kak Ari, Kak Prananda, thank you Kak Andre Ibrahim, thank you Kak Paldi, thank you. Aku tuh kalau kalian nonton gitu nggak apa-apa guys, asal tidak memiliki dosa, nggak usah dah. Kak Arkan, hi. Aku tuh ngeliat ya di Twitter kalian tuh oleng. Kesana kesini. Terus kayak ada yang ngepost foto aku sama ini. Terus kalian bilang kayak, oh sih aku sebelah sini, oh sih aku sebelah sini gitu kayak. Ah masa sih aku seorang. Hai kamu cak. Hai Kak Pokemon, thank you Kak Paldi, thank you. Wih, aku dapet lampu disco dari Kak Paldi. Thank you Kak Paldi. I love you, baby. Eh, seru tangan asalmu. Aku spill sama YouTube ya. Kak Ratna. No. Gak boleh. Kamu tidak boleh menyebarkan hal yang aneh. Kemarin si Daniela sumpah keren banget kan, dia kayak
Sedengar esaimu, ku ambil menggunakan sendok. Cuman di musim panas itu. Alia, aku kemarin di B18 liat gak? Sumpah ya, kalau perform itu kan jadi lampu depannya dia agak terang, lampu belakang kan gelap. Cuman kalau misal abis backlight, abis lampu mati terus nyala, itu baru kelihatan semua, kayak semua cuman kalau kita berdiri tempat terus kayak fokus satu titik, itu bakal kelihatan semuanya sih. Aku kalau dance gitu sih, maksudnya kayak aku ngeliat depan aku. Kalau depan aku gak lihat, aku lihat belakangnya. Enggak lihat belakang. Kayak gitu aja sih. Tapi aku kadang kayak ngeliatin aja depan aku sampai dia ngeliat aku. Kapaldi, thank you bintangnya. Kak Fadil, thank you. Karena tuh gini, guys. Aku udah ngeliatin depan aku. Tiba-tiba dia kayak awalnya eye contact nih, kayak ngeliat-liat langsung gini. Terus kayak aku bingung kan. Oke, okay. Abis itu iya, aku sumpah waktu itu kan aku udah cerita kan, kalau misalnya di depan aku tuh ada kak, ada kak itu. Abis itu kayak dia selalu depan, terus aku kan selalu blockingannya depan sini, kalau nggak sini. Terus kalau depan sini aku tuh kayak menjaga kefokusan aku karena kayak dia ngeliatin tapi senyum. Jadi kalau kayak ada lagu sedih, aku mau ikut senyum tapi lagu lagi sedih, kan kita harus menghayati lagu itu karena kita yang membawakan ya. Terus dia senyum, terus aku bingung kan, kayak aku mau senyum tapi kan lagi menghayati lagu sedih gitu. Jadi kayak aku diam. Aku mau ke teater tapi gak ada teman. Kenapa gitu? Sendiri aja nanti ketemu. Nanti kalau kamu punya kenalan pasti di teater. Soalnya wow, aku dapat lampu disco. Guys, males banget. Aku bete lah mama. Kalau sinyal aku tuh kayak gini. Kenapa sih? Nih. Oh, videoku pas gitu. Ini kenapa sih kayak gini sih? Kenapa sih? Kenapa sih sinyalnya kayak gini? Oke, Kak Adri, bye bye. Gak boleh guys, gak boleh spill, gak boleh spill. No spill, no. Aku pengen potong bundles gini deh. Kayak aneh. Ali give it buka. Udah, aku dapat motoran. Hai Kak Ami. Kalian lebih suka aku pakai ini orang ini? Yang mana? Alia doain aku verif teater. Amin, cepet verif ya. Dapet row depan.
aku sebenarnya gak tau guys. Amanda tuh kayak gini atau gimana, aku juga bingung sebenarnya. Aku gak tahu sumpah. Al, aku nempatin janji. Tahu kemarin D3. Iya, aku lihat kamu. Terima kasih ya udah datang ke teater, udah main ke teater. Mau nonton teater lagi tapi malah sepi. Emang ya Kak Askia Malaysia nih. Halo Lia, halo. Aku mau ke teater sama si Esti. Halo Alma, baru nonton. Kenapa ke Aflan? Aku tuh kemarin ngelihat ada Kak Ayas ke Aflan. Pokoknya aku lihat tuh pas lagi foto banner bareng gitu. Alia, aku besok ujian masuk SMA. Boong kamu. Thank you Kak Paldi, Kak Gerald, thank you. Mau ke teater tapi belum disuruh Alia. Ayo kita bertemu di teater, ayo. Sekian alaman deh yang kamu peragain aja di pas waktu itu. Oke. Berarti gini. Gini kah? Tutur, tapi jauh ya Makassar. Semangat. I tutor coffee jay sama kamu biar gak salting. Apa ya? Kita tatapan aja gitu. Oleh ingetin nama aku ya, nanti aku nonton. Oke, ke Arkan. Iya betul, begitu yang kamu peragain ini putus. Oke. Langsung berangkat sekarang juga ini man. Aku mau feature sama kamu bulan depan. Oke, aku tunggu. Collab dong, aku belum bisa collab guys. Tau gak sih, kuku aku panjangnya lama banget karena aku bener-bener kayak potong sampai berujung banget. Kenapa aku potong? Karena aku makan ayam kuning dan kuku aku menjadi kuning. Alia, aku kenapa sih hilang? Jakarta jauh banget dari tempat tinggal aku. Kalian bisa support aku lewat showroom, lewat DM, lewat Twitter, lewat Instagram. Kalau misalnya memang jauh, gak boleh memaksakan ya guys. Pamer apa? Kuku aku gak pakai apa-apa. Apa yang mau dipamerin sama aku? Hai kamu, mohon semangat latihannya. Kak Amar, old VC. Guys, aku bisa naik sebelah. Oke, saya sudah ini deh. Aku jemput adik aku. Oke. Tuh kan udah geluduk lagi. Oh my god. Aita kata. Yes.
Golda, boleh kita ketemu di VC lagi enggak kita? Oke, katanya ada orang. Kemarin kamu first VC ya? Gimana, seru enggak? Aku lihat tahu review kamu di TikTok. Makasih ya. Udah terima rapat belum? Ai, belum. Takut deg-degan. Ya gitulah. Ale boleh curhat gede deh, boleh. Curhatin aja, gak apa-apa. Nanti aku pasti lihat tahu. Walaupun aku gak bisa bales, tapi aku lihat kok. Hari ini klasmit. Iya, klasmit. Hari ini aku klasmit Amora. Amora, Amora, Amora. Ini kenapa jadi gini sih, guys? Ah, jadi aneh. Ini kenapa gini? Amora, Moi, Moi, Awan mau ngambil sesuatu, Moi. Apa tuh? Pokoknya nanti first bicara sama Ali yang siap. Amora, tolong jogging. Tolong ya Amora. Amora. Oh, dia ngantuk, guys. Baiklah Amora. Kamu tidak mau kerja, Amora. Saya capek, Amora. Amora, main you. Aku bingung lagi, aku mau diem doang kayak Jadi kita mau vlog. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen apa ya, pengen nge-review. Hai Kak Badarski, thank you. Kak Paldi, thank you. Kak Arik, thank you. Kak Yun, thank you. Aku mau nge-review bando ini. Ini bando yang itu ada kupingnya. Ini itu bando kucing. Bando seperti kucing maksudnya. Bando seperti kucing. Yang aku pakai ini bando-bandoan. Aku gak tahu bando apa. Sini ada pom-pomnya gitu, pom-pomnya tuh nempel, gak bisa diambil gitu. Berapaan bandunya? Bandu ini tuh dari kakak Safirullah Al-Azim. Slime-nya mana? Slime-nya udah cair dan udah aku buang ya guys. Jadi kali ini gak ada slime, gak ada squishy. Squishy-nya juga udah hancur. Jadi sekarang kita review bando aja ya. Kita itu harus apa tuh? Aku mau beli slime-nya dong, Dek. Aku tuh niatnya ya, guys. Aku tuh pengen bikin
slime gitu di showroom, cuman belum waktunya, belum ada waktunya mas teh. Sumpah. Kira-kira first Vicha sama Ali ngomongin apa? Ayo, ayo DM. Guys, ini gak tau ini dari sudahlah. Kita belajar ABC dulu ya. Ini A, ini B. Kita guys, kita ini ya, belajar bahasa tangan. Jadi kalau kalian lagi ulangan, kalian bisa menggunakan bahasa tangan ini. Tapi kalau gurunya enggak tahu ya. Enggak, gue bercanda. Bercanda. Enggak boleh. Jadi kita belajar bahasa tangan. Kalau ini A. Ini A. Ingat ya, ini tuh A guys. Ini A. Ini B. B tuh kayak gini, B. Ini C. Ini D. Ini E. Ini F. 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 G. H. H. I. J. K. L. M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Gitu. Kalau Alia Amanda, A, L, Y, A, A, M, A, N, D, A. Gitu guys. Ah, aku nggak di sini, nggak di teater. Alia Jamet, Alia Jamet. Terus, kalau bahasa itu. Bahasa mulut. Gimana sih bahasa mulut? Aku gak tahu bahasa apa. Bisa kita ngomong sama orang tuh maksudnya yang gak misalnya mau makan gitu. Gitu. Terus misalnya ngerti gak? Ya bahasa isyarat maksud aku. Ya bahasa G. Gak gak bisa aku bahasa G. Kakak aku tahu bisa bahasa G A I U E O. Aku gak ngerti. Gak bisa, gigi kremnya gitu. Iya, nanti aku malah digini. Aku nanti dijadi minta makan lagi. Amora lagi tidur, dia gak reser ini. Dia ngantuk kayak. Habis bergadang dia kayak ini. Aga mandaga. Gak bisa guys. Alia lihat playlist. Aku gak punya playlist. Aku gak pernah dengerin lagu tau. Supaya aku tuh kalau tidur nonton TikTok, IG, nge-scroll Twitter. Udah tidur karena
kan pulang latihan kan, pulang latihan paling aku pulang makan cuci muka, terus scroll TikTok, tidur sejam 3 jam, mandi, abis itu sekolah pulang, mandi, berangkat, ya sudah. Nanti ya guys, kalau aku udah umur segini, aku akan ngepost foto aku kayaknya lagi pakai lagi San Mori. Cuman aku nggak janji ya. Aku agak izin si hotel dulu ya. Opet apa guys? Bahasa opet tuh kayak mana? More helpful apa? Full fast sebenarnya bagus, dia lebih kayak ini kan. Maksudnya kalau full fast tuh lebih maksudnya lebih gimana? Bingung ngejelasinnya. Kalau full fast tuh kayak dia menjaga banget kan, maksudnya sampai sini. Karena kan gitu. Kalau helm biasa tuh kan cuman kaca gitu kan. Aku iya safety, masa aku safety guys, lebih safety gitu. Cuman aku biasanya pakai helm biasa sih. Iya, Kak Andre safety. Salam dari kota Bengkulu Al. Salam ya. Salam balik, terima kasih. Spill pohon jambu. Jambunya enggak berbuah kayaknya. Nanti ya kalau berbuah aku spill. Kamu pasti alami yang enggak ada kaca. Ya kali debu aku kalau polusi nempel di muka aku semua dong. Enggak guys, kita tuh harus safety guys. Cornering. Duh, nanti aja kita bahas motornya kapan-kapan ya. Kalau Mori tuh enaknya tuh gini, kita tuh kenalan sama nggak harus sesama motor. Kayak duduk di pinggir misalnya nih kan kita bisa Mori, pasti kan kayak kita ada kan berhenti gitu, pasti tuh ada kenalan, bakal kayak kenalan kayak halo bang kayak gitu misalnya kayak gitu. Terus apa ya, banyak FG juga kayak di bahkan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Ah, suka pare gak? Aku suka semua sayuran kecuali pare. Pare aku gak suka. Guys, sebentar lagi aku udahan ya. Wow.
aku abis ini masih ada kegiatan lainnya. Jadi abis ini aku udah mau udahan. Baru gabung loh. Nanti kita bertemu lagi kalau SR aku kabarin kok. Tenang saja. Kalian mau lihat Amora enggak? Dia tidur tahu, guys. Nah. Dia ngantuk berat. Ih, malu ih. Lihat, diliatin. Ih, aku tuh kan tidur gitu. Malu-malu tuh. Malu dia kan. Ih malu. Ih malu amulah. Makanya jangan bobo mulu. Yuk, kan tidur. Hi. Siapa yang tukang tidur? Saya gitu. Aku, tunjuk tangan. Aku. Aku tukang tidur gitu. Dia ngantuk beneran, guys. Oke, guys. Aku mau udahan ya. Aku mau udahan ya, guys. Bye-bye, guys. Kamu ngantuk ya? Lihat sini Amora mukanya nengok. Tuh nengok dulu. Oke, semuanya. Terima kasih ya buat showroom hari ini. So happy. Lagi tidur diganggu. Gak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Aku mau ciko dulu ya. Aku mau ciko. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Hai semua, aku Alia, terima kasih. Aku mau bacain podium live total. Oke, rate hari ini aku 8/10. Hari ini 8/10. Oke, aku akan baca pencet. Dari nomor 13 ada Kak Prananda. Thank you Kak Prananda. Kak 12 ada Kak Aflan. Kangen Ali banget. Miss you too. Thank you Kak Aflan. Kak Alif. Hai Kak Alif. Thank you. Kak 10 ada Kak Pokemon. Only Alia forever. Asik. Thank you Kak Pokemon. Ke 9 ada Kak Bale. Thank you Kak Bale. Ke 8 ada Kak Mada. Always Alia. Thank you Kak Mada. Ke 7 ada Kak Andrea. Thank you Kak Andrea. Ke 6 ada Kak Badarski, sayangnya Alia. Sayang tuh. Kelima ada Kak Abdul, peminat. Salah. Gak ada namanya. Kayak peminat ciput nomor 1 ya. Peminat ciput nomor 1. Thank you Kak Abdul. Keempat ada Kak Andre Ibrahim atau Love You Alia. Love you too. Ketiga ada Kak WhatsApp. Thank you Kak WhatsApp. Kedua ada Kak Ari. Hai Kak Ari. Thank you ya Kak. Kesatu ada Kak Pali. Thank you so much. Love you semuanya. Love you, love you, love you. Love you. Aku pose jelek.
Kita pause dulu. Oke, okay. Bye-bye semuanya, love you semuanya. Bye all. Mel.